Nalika diwawancara satu Tasmus Rembang, Jawa Barat di Kota Bandung, poe Senin 23 April 2024, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Wahyu Mijaya ngebrehkeun, katangtuan saragam sakola geus dilarapkeun sawatara taun katompernakeun sarta taya parobahan anu signifikan. Patali jeung baju adat anu dipake di sakola, ayeuna pihakna tacan bogara rancang keur ngatur sacara masif ketak ngatur tur talarapna. Samalah pihak nage tacan eleman patali jeung eta katangtuan. Ketentuan yang seragam itu ya, itu kan sebetulnya sudah beberapa tahun ini berlaku dan tidak ada perubahan signifikan tentang ketentuan seragam itu. Jadi penggunaan putih abu dan lain sebagainya itu sama, pramuka juga sama. Andai pun itu ada terkait dengan pakaian adat, memang kita sampai saat ini belum ada rencana untuk mengatur secara masif atau secara keseluruhan terkait dengan pengaturan pakaian adat. Nah, selanjutnya untuk pakaian sekolah itu juga kan sudah diatur, jadi sesuai dengan sekolahnya masing-masing. Jadi ya kita tidak banyak perubahan terkait dengan seragam sekolah. Wahyu nandeskeun Kemendikbud henteu ngawajibkeun ketak make baju adat di sakola sarta masrahkeun eta kawijakan ka saban leleweuk. Budi Hartati, Bandung TV.